Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd Setelah kami menjumpai dan mendapati salah satu artikel yang sangat singkat dan berbahaya Yaitu salah satu artikel yang disebarkan di medsos media sosial Nah barakallahu fikum itu ungkapan Sa'id Aqil Salah satu ketua umum PBNU Walaupun dia dulu pernah belajar ke Jami Aslamiyah atau yang semisalnya di Saudi Arabia Tapi setelah pulang ke Indonesia Hampir semua ilmunya tidak bermanfaat Mulai jenggot dicukur Bersih diratakan jenggotnya Ajakan ajakan cacian makian dari Korbut orang tersebut kepada halus sunnah terutama bahwasanya jenggot itu semakin panjang Semakin bodoh katanya Allah mesan padahal dia gak sadar Syekh ulama yang mereka ikuti selama ini siapa? Kata mereka kita pengikutnya Hashim Ash'ari katanya Emangnya Hashim Ash'ari itu gak berjenggot Allah mustaan. Kemudian mereka kiaskan bahwasannya seperti kustur, pinter, cerdas, jadi presiden waktu itu, itu karena tidak ada jenggotnya katanya. Kebodohan, kedunguan apa di situ? Muncullah ucapan di akhir sekarang ini yang memojokkan dan juga membuat semacam adu domba antara Sunniun Salafiyun dengan daulah pemerintah atau pemimpin. Tentunya kami sebagai ahli sunnah wal jamaah Sunniun Salafiyun berhak untuk membela diri dan juga dalam rangka menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat mujrimin dan demikianlah kami rinci ayat-ayat kami agar semakin nampak jalannya orang-orang mujrimin dan juga menolong saudara-saudara kita kaum muslimin terutama ahli sunnah sunniyun salafiyun yang mereka dipojokkan mereka diteror mereka juga diancam mereka juga dituduh Nah, ambarakallahu kalau dengan tuduhan-tuduhan yang tuduhan tidak benar bahwasannya pintu masuk terorisme adalah wahabi dan salafi ini ucapan yang sangat jauh dari kebenaran mana pernah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimah taala mulai beliau berdakwah hingga sampai saat ini kitab-kitab beliau diajarkan pernah enggak menghasung menyuruh untuk bom bunuh diri enggak pernah satu kedua kalau nisbahnya pintu masuk terorisme adalah salafi salafi itu nisbah kepada para salaf apakah pernah para salaf kita mengajarkan bom bunuh diri atau istilahnya bunuh diri nggak ada mulai dari salaf kita para sahabat tabiin atau tabiin mereka semuanya sepakat bahwasanya bunuh diri adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala walatulku tahlukah wa asinu musinin dan jangan kalian menjerumuskan diri diri kalian dengan sebab tangan kalian kepada kebinasaan dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat baik Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala wala dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian karena sesungguhnya Allah telah mencintai kalian menyayangi kalian. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW di dalam sahihain, sahih Bukhari, suai Muslim. Rasulullah SAW menyatakan man qatala nafsahu Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, niscaya nanti di hari kiamat dia akan diadab dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri. Allahumma jadi tidak benar pernyataan tersebut. Apalagi menyebutkan untuk memberantas terorisme bisa dilakukan dari benihnya. Kemudian dia menyebutkan salah satu pintu masuk terorisme adalah ajaran wahabi. Kita katakan kadzab, laknatullah Allah Ta'ala semoga melaknat orang-orang pendusta. Ini namanya namam, pengadu domba. Yang Rasulullah SAW mengancam eh, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Allah mustahil lebih baik dia diam tidak berbicara karena tokoh yang ditokohkan apalagi dia punya pasukan punya nah, pengikut jangan sampai serampangan dalam berbicara tidak terkontrol tidak terkondisikan jadi perlu diingat dan perlu diketahui bahwasanya orang yang bercadar, orang yang berjenggot, orang yang berjubah, celana cingkrang, mereka itu bukan ciri-ciri terorisme. Ciri-ciri terorisme yang mana itu adalah aksi daripada orang-orang khawarij -orang adalah pertama mengkafirkan hukum muslimin mengkafirkan pemerintah kaum muslimin bahkan mulai dari pemimpinnya sampai rakyat sipilnya dikafirkan karena tidak sepemahaman tidak sejalanan mereka itu yang ekstrim kemudian mereka melakukan kudeta pemberontakan atau yang semisalnya ahlus sunnah tidak pernah demonstrasi itu tidak pernah nyentuh kalau ada yang berjenggot berjubah kok demonstrasi kita katakan bukan ahlus sunnah bukan Sunniun, bukan Salafiyun. Mereka adalah orang Hizbiyun yang mereka lakukan perbuatan tersebut di balik itu semuanya mereka hanya menginginkan dunia, ima harta, ima bayaran, ima bisnis, ima politik atau yang semisalnya. Allah Musta'an. Kesimpulannya, ahlu sunnat wal jamaah Sunniun, Salafiyun mengecam keras tindakan kriminalitas baik pembunuh diri maupun kudeta maupun revolusi maupun penggulingan kekuasaan maupun mencaci maki para pemimpin mencaci maki menghina pemimpin presiden di halayak ramai ahlu sunnah mengatakan keras Ahlus sunnah kembali kepada firman Allah subhanahu wa taala wahsinu inna muslimin dan berbuat baiklah kalian karena sungguhnya Allah telah mencintai orang-orang yang berbuat baik termasuk bentuk kebaikan ahlu sunnah sunniun salafiyun yang mereka curahkan adalah bagaimana mendakwahi kaum muslimin mulai dari rakyat sipilnya hingga pejabat negaranya didakwahi agar mengenal tauhid mengenal Al-Quran Sunnah sehingga mereka akan terbentuk karakter-karakter yang baik terbentuk enam kriteria-kriteria yang mulia akhlak yang mulia yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan inna ma bu'is tuwali utami akhlak sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat rabbil Alamin